Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhandsome ustaz kita ayah kita Husain bin Abdul Latif beserta Ibu Ayu, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kebahagiaan juga sahabat-sahabat semuanya, sahabat Indonesia, sahabat Malaysia, Singapura yang berbahagia, semoga juga diberikan kesehatan. Puji syukur dan marilah kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat serta nikmat panjang umur. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali malam hari ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kembali kuliah ahli sufi dan sarahan dari Ustaz. Insya Allah malam hari ini akan sangat spesial karena Ustaz sudah menyiapkan slide. Insya Allah topiknya seputar atau lebih dalam lagi mengenai udah kenal, baru kenal, dan tidak kenal. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustaz untuk memulai sarahan malam hari ini. Silakan Ustaz. Baik, kita mulai dengan hadiah Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin thumma ila arwahi abaina mahatina ajdadina wal jami'il muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat al-ahya min amwat syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ali washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar saya jelas ya sana? Ya, jelas. Jadi ini hari malam ini insya Allah kita akan beri penerangan yang sikit lebih mendalam dari kefahaman kita yang udah-udah dan semoga bermanfaat pada kita insya Allah. Jadi kita tahu dalam dunia ahli sufi memang ditekankan awaluddin makrifatullah, awal agama mengenal Allah Subhanahu taala, dan ini Allah tunjukkan satu contoh mustahaknya makrifatullah ini kerana dalam alam azali dia sudah makrifatkan kita. Dalam surah Al-Araf ayat 172, ingat, bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Okay, sudah kenal kan? Supaya kamu jangan mengatakan kamu tidak diberi pengenalan. Supaya kamu tidak mengatakan kamu ikut agama nenek moyangmu dan kamu tidak boleh dipersalahkan. Sudah dikenalkan. Dan setiap Nabi diberi tugas mengenalkan umat dia yang kafirun, umat dia yang belum beriman kepada Allah Tuhan yang satu dan menyembah Tuhan yang satu. Setiap Nabi memakrifatkan umat mereka. Dan itu, kerana itu Syekh Abdul Qadir Jalani dan Ibnu Abbas dalam tafsir mereka ayat Al-Quran yang menyatakan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, sebagai tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk bermakrifat kepadaku. Sangat mustahak makrifat itu sehingga Imam Ghazali kata wajib mengenal, wajib mengenal siapa kamu sembah sebelum kamu menyembahnya. Ya. Jadi itu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan pada sahabat, setelah engkau dapat memujuk ahli kitab Yahudi ya, beriman kepada Allah,
dan sesudah engkau makrifatkan mereka. Sesudah engkau dah beriman dan sesudah engkau makrifatkan mereka. Sudah mereka mengenal Allah. Beritahu salat 5 waktu itu wajib. Begitu mustahaknya. Mengenal Allah. Sehingga 124 ribu Nabi, sehingga Nabi kita yang terakhir, kewajipannya ialah untuk mengenalkan umat-umat. Nabi-Nabi semua mengenalkan umat-umat mereka kepada Tuhan yang satu dan menyembah Tuhan yang satu. Pasal itu awaluddin makrifatullah. Dan kita tengok. Oh, macam mana sekejap eh? Dia soal hari. Oh, sana pula hari. Jadi kita tengok di sini. Imam Ghazali menulis, ketahuilah maujud yang paling jelas. Maujud yang paling jelas, terang dan nyata jelas. Ya Allah. Kalau kita tak marifat, ini kepala pusing lah. Dia cakap Allah tu jelas, boleh nampak jelas. Kalau kita tak marifat, memang pening kepala. Macam mana jelas ni? Tengok sana sini, sana mana ada Allah. Kan? Ha? Orang barat bertanya, mana Allah? Where is your God? Where? Proof, mana dia? Imam kata, jelas. Terang dan nyata ini. Satu kenyataan yang besar. Kenyataan yang besar. Kalau orang tidak faham apa dia nyatakan, dia tidak akan buat kenyataan begini. Tapi Imam Ghazali dia ahli sufi, dia tahu. Itu dia kata, maujud yang paling jelas Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini memerlukan kepada makrifatullah. Ah. Kalau tak ada makrifatullah, you nampak batu, kayu, anjing, pokok, keldai, kuda, macam-macam. Kan? Tapi memerlukan kepada makrifat. Pasal itu awaluddin makrifatullah. Pasal itu setiap Nabi mengajar umat mereka pengenalan kepada Allah. Dan Allah sendiri sebelum kita lahir sudah mengajar kita pengenalan pada diri dia. Sudah. Mustahaknya itu. Dan kerana itu juga kita tengok makrifatullah ni adalah sesuatu yang senang kepada sesuatu yang pertama dan yang paling dahulu kepada kefahaman. Kita boleh faham, kita sudah sampaikan ni pada kanak-kanak umur 9 tahun ke atas bisa faham. 9 tahun ke atas bisa faham. Senang kepada kefahaman, mudah kepada akal fikiran. Kamu lihat kita masukkan, kita buka pintu makrifat di forum antarabangsa Quora. $2.6 million, $2.6 juta. Membuka, menerima ini pembukaan. 2.6 juta itu bulan lepas. Makin mereka tiap-tiap hari ada saja masuk dan berterima kasih. Upvote. Kita buka pintu jelas. Kan? Pasal paling dahulu kepada kefahaman dan paling mudah kepada akal fikiran. Lihat, perhatikan saya buka pintu makrifat itu kepada dunia antarabangsa. Dan banyak juga Hindu terima. Terima kasih. Banyak juga Kristian terima kasih. Banyak juga atheist terima kasih. Mereka mencari. Mencari. Bila jumpa ni, tak pernah jumpa begitu macam punya
keterangan yang jelas, sungguh banyak yang berterima kasih. Jadi sangat mustahak ini pengenalan kepada Allah, dan dia tidak susah kepada akal fikiran. Tidak susah untuk memahaminya. Maka dengan pengetahuan yang yakin, maka kita akan melihat sesuatu yang walaupun kita tidak nampak. Seperti kita lihat air batu. Kerana ada pengetahuan yang yakin itu adalah air. Maka bila kita tahu itu, kita ada pengetahuan yang yakin. Bila kita tengok air batu, kita nampak air. Walaupun luar keras, keras, tapi kita dapat air. Pengetahuan yang yakin, dengan itu datang penglihatan yang yakin. Kalau orang tanya, apa kau ketawa tengok air batu tu? Aku ketawa kerana korang kehausan, itu air batu kan air? Kan? Jadi kita ketawa, doang tak kenal makrifat air batu. Kita kenal. Dengan pengetahuan yang yakin, kita dapat melihat walaupun neraka jahanam. Itu Allah berfirman dan surah At-Takasur. Jadi kalau kita tengok ni, bila kita nampak nasi, kita akan nampak hakikatnya beras datang daripada beras. Dan bila kita tahu itu datang dari beras, beras datang dari padi, dari pokok padi. Itu makrifatnya. Sifat, hakikat, makrifat. Begitu juga bila kita tengok selipar atau sandal cepet, kita nampak getah atau karet. Hakikatnya. Makrifatnya kita nampak pokok getah atau pokok karet dengan susunya. Makrifat. Jadi bila kita sudah faham ini, kita pun tengok ciptaan itu daripada zat hakikat, dan zat datang daripada yang mahalus, sebagian yang mahalus daripada Allah SWT, itu makrifat. Maka kita mengenal zat tu dengan akal fikiran, mana kita dengan pengetahuan, kita nampak zat. Dengan pengetahuan tu kita tahu itu zat di sebalik ciptaan. Dan bila kita ada pengetahuan itu, maka dengan kita boleh lihat zat dengan mata hati. Seperti kita tu air batu tu, kita tahu air batu tu dah air, maka kita boleh lihat air dalam air batu tu. Sama juga bila kita ciptaan, kita tahu itu adalah penzahiran zat. Jadi dengan mata hati kita tahu kita melihat zat. Jadi di sini kita tengok, bila kita katakan di sebalik itu, bila kita nafikan zat itu, maka kita lihat yang maha halus. Tapi kita tahu sifat ciptaan, hakikat zat, makrifat halus, sebahagian daripada Allah SWT. Jadi bila kita nafikan zat itu, bila kita lihat ciptaan, kita nafikan zat itu, kita makrifatkan yang maha halus, iaitu sebahagian daripada Allah SWT. Begitu juga bila kita kita ambil contoh ini, bila kita lihat sandal cepet atau selipar, kita nafikan getah tu, kita akan nampak pokok getah. Kita makrifatkan pokok getah. Sama juga kita tengok nasi tu, kita nafikan hakikat dia beras, kita sama makrifatkan pokok padi dengan padinya. Jadi dengan pengetahuan yang yakin, di sebalik nasi itu beras, kita boleh melihat pokok padi. Begitu dengan pengetahuan yang yakin, selipar itu daripada getah atau karet, kita boleh melihat pokok getah. Jadi bila kita nafikan pokok getah tu, kita getah tu kita terus kepada makrifat kepada pokok getah, dan bila kita nafikan beras tu, kita terus kepada pokok padi dengan padinya. Bila kita nafikan zat, kita terus kepada
Allah yang maha halus, yang adalah sebagian daripada Allah, kita makrifat. Jadi kita makrifat terus kepada Allah SWT. Beza ni, beza. Jadi bila kita di sebalik itu, di sebalik itu kita kata Allah, tapi kita tahu kita suah nafikan zat. Bukan di sebaliknya tak ada apa-apa. Ada zat, tapi kita nafikan zat. Baru kita sampai kepada yang maha halus. Ini berbeza dengan wahdatul wujud. Wahdatul wujud dia tak ada hakikat. Kita ada. Hakikat kita zat. Wahdatul wujud tak ada hakikat. Dari ciptaan dia terus kepada Allah. Tak ada beza ciptaan dengan Allah. Ramai dalam satu. Satu dalam ramai. Dia tak ada hakikat. Nur Muhammad pun tak ada hakikat. Pasal Nur Muhammad tu separuh Allah. Dia separuh Allah. Dia tak bukan hakikat. Dia cakap Ahmad. Tanpa M menjadi Ahad. Tidak berbeza Muhammad dan Allah. Dia tak ada hakikat. Kita ada. Hakikat kita zat. Walaupun kita kata, kalau kita makrifat di sebalik ciptaan tu, kita makrifatkan Allah, tapi kita tahu ada hakikat, iaitu zat. Nah, jangan lupa ni. Ya. Kalau tidak boleh kita orang cakap, oh kita ni Nur Muhammad ke wadah tujud. Bukan. Kita ada hakikat. Nur Muhammad sama wadah tujud tak ada hakikat. Kita ada. Karena itu, dia berkata, dialah yang zahir dan batin. Di sini yang orang syariah mati. Mati dia kat sini. Dia tak boleh terangkan Allah yang zahir. Oh. Dia tak boleh. Mati dia kat sini. Bagaimana Allah yang zahir? Dia tak boleh buktikan. Dia nampak kayu, batu, pokok, rumah, orang, binatang. Dia nampak ciptaan. Karena dia selalu dua wujud. Dua wujud. Pencipta dengan ciptaan. Wujud berasingan. Dua wujud. Mereka zahir. Habis. Mati kutu dia kat sini. Tak boleh terangkan. Zahir dan batin. Kan? Tapi kita tahu. Yang zahir tu hakikat. Dari hakikat terzahir menjadi sifat. Jadi sifat itu adalah penzahiran hakikat. Batin itu hakikat. Kita tahu. Jadi sifat itu adalah penzahiran zat. Dan zat itu adalah batin kepada ciptaan. Jadi sifat itu atau ciptaan itu adalah penzahiran zat. Batin itu adalah zat. Hakikat. Sifat dan hakikat. Dan sekejap, ya. Dan ini Profesor Ramadan Al-Buti berkata, telah sabit dengan bukti yang yakin dari sudut syariah. Bukti yang yakin ni adalah satu taraf pembuktian yang sangat tinggi. Kalau dalam bahasa orang putih, beyond reasonable doubt. Beyond reasonable, conclusive, beyond reasonable doubt. Dalam bahasa syariah, bukti yang yakin. Yang tidak mengandungi keraguan sedikit pun. Bahawa kewujudan segala yang mungkin ini, itu bahasa panggil mungkin wujud. Ciptaan semua ni yang mungkin ini terzahir daripada zat yang wajibul wujud. Bersandar atau terzahir daripada zat yang wajibul wujud. Maksudnya ini zat yang wajibul wujud yang daripada dia terzahir yang lain ciptaan. Mungkin wujud zat. Itu pasal
Allah berfirman sesungguh Dia Maha meliputi. Di sini juga syariah mati. Macam mana Allah meliputi? Bingung kepala dia. Dari ujung rambut saya sampai ujung kaki saya, macam mana dia meliputi? Terangkan. Mati dia. Kan? Macam mana nak terangkan? Allah kata dia meliputi. Hidung saya pun dia meliputi kah? Telinga saya pun dia meliputi. You syariah, you jawab. Apa yang meliputi? Zat yang meliputi. Kita ni diliputi oleh atom. Atom itu diliputi oleh zat. Seperti ais kepal. Atau air batu kepal. You tengok dia macam bola. Tapi semua ais yang halus. Kan dia ada srek. Ais tu dia kepalkan. Kan? Jadi you nampak macam bola. Tapi semua ais dalam kepal. Begitu juga kalau ini atom. Semua dalam itu zat. Meliputi. Itulah kalau kita tanya orang syariah dia mati. Meliputi macam meliputi. Kan? Macam mana meliputi? Kita kasihan lagi dia pening kepala. Janggut saya pun dia meliputi kan? Dia maha besar. Macam mana dia meliputi janggut saya? Dia maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Maha besar. Janggut saya, dia ada dalam janggut saya. Dia ada dalam janggut saya. Wah, meliputi. Maha besar. Mati dia orang. Tak boleh jawab. Tapi kita tahu. Itu maha berikan hakikat tu. Zat meliputi. Dan zat adalah penzahiran halus yang maha halus tu. Sedikit daripada dirinya yang maha halus. Dan kita tengok juga. Ini pun syariah mati akal. Aku lebih dekat kepadanya dari urat nyawanya. Macam mana dia dekat? Sini tau, dekat ni. Macam mana dia dekat ni? Allah ada dalam leher saya ke? Yang maha besar ada dalam leher saya ke? Mati lah. Tak boleh jawab. Adakah yang maha besar kat dalam saya meleher? Kan? Tidak. Itu yang Rasulullah bersabda. Demi zat yang menguasai diriku. Zat itu. Hakikat itu yang meliputi. Itu yang wadat wujud tak ada. Nur Muhammad pun tak ada. Dia sifat makrifat. Dia tak ada hakikat. Kalau dia katakan Nur Muhammad itu hakikat, then kalau dia hakikat, makna ciptaan. Pasal hakikat adalah awal ciptaan. Yang menjadi sumber kepada ciptaan yang lain. Tapi kalau di awal ciptaan, then kalau gitu Ahmad tak menjadi Ahad. Tapi diorang punya pandangan, Ahmad tu adalah Ahad. Separuh daripada Allah. Jadi sebelum Allah berfirman kun, separuh diri Allah tu menjadi separuh Muhammad. Tak boleh. Dia tak ada hakikat. Tapi Rasulullah kata, demi zat yang menguasai diriku. Zat. Hakikat itu zat. Itu pasal semua datang daripada Allah. Kembali kepada Allah. Sifat balik pada hakikat. Hakikat balik pada makrifat. Itu dia aku yang awal dan yang akhir. Kan? Tiap-tiap sesuatu binasa yang tinggal zatku. Kita tahu. Semua tu akan binasa yang tinggal zat dari sifat menjadi hakikat. Seperti air batu yang terapung di lautan. Bila air batu tu cair menjadi air. Lepas tu air kembali kepada lautan. Sama dia sifat bila dia binasa menjadi zat. Zat kembali kepada yang maha halus. Sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga air batu menjadi air. Baru kembali kepada lautan. Pasal dia sebahagian daripada lautan. Balik. Jadi kita tahu, kita soal makrifat kita tahu.
Tuhan Rasulullah kata, engkau lah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Daripada sifat kepada hakikat. Ha? Sifat pada hakikat, hakikat kepada sifat itu mendahulukan. Sifat kepada hakikat itu yang mengakhirkan. Lepas tu walhasil balik asal. Habis. Ya. Kita tahu ini semua. Kan? Itu pasal di mana kamu memandang, di situ wajahku. Wajah itu adalah zat dia. Kalau kita tengok surat Nur, aku adalah satu lubang yang tidak tembus. Ibarat satu bubble dalam lautan. Dalam lautan satu bubble. Lubang yang tidak tembus, bubble. Bola, satu bola air dalam perut lautan. Itulah sedikit dari lautan itu menjadi bola atau menjadi bubble. Begitu sedikit diri Allah menjadi lubang yang tidak tembus itu yang halus. Belakang dalam lubang itu ada pelita cahaya, pelita. Itulah zat. Dan zat itu dalam kaca. Itulah tirai nur. Jadi di sini, bila lubang yang tidak tembus itu bercahaya atau berwajah, maka dia menjadi zat. Jadi bila dikatakan disitulah wajahku, di situ zatnya. Bila lubang yang tidak tembus itu bercahaya, kita namakan zat. Ha, itu wajah. Maksudnya bercahaya itu berwajah. Bila lubang yang tidak tembus itu berwajah atau bercahaya, kita namakan zat yang wajibul wujud. Jadi di mana kamu memandang, di situ aku ada. Zat dia ada. Kenapa mesti ada? Kerana zat dia wajibul wujud. Tak ada satu mungkin wujud boleh wujud kalau tak ada wajibul wujud. Tidak boleh ada air batu atau ais kalau tak ada air. Air wajibul wujud. Jadi setiap ciptaan yang you lihat, walaupun ruang dan masa, di sebaliknya ada hakikat, iaitu zat wajibul wujud. Mesti ada. Jadi di mana kamu berada, Allah bersamamu. Kan zat dia ada situ. Zat dia itu adalah penzahiran dia yang maha halus. Zat dia. Yang tidak bercerai dengan dia. Seperti berbola dalam lautan itu. Berbola air itu atau bubble, tidak bercerai dengan lautan itu. Dalam perut lautan itu. Jadi lubang yang tidak tembus tu dalam perut lautan tu, dalam diri Allah tu. Bukan di luar, bukan di atas, bukan di dalam. Rasulullah berkata, demi diriku dalam dikuasai zat. Dalam. Jadi lubang yang tidak tembus tu bercahaya, berwajah. Bercahaya mana berwajah. Itu yang kita namakan zat. Dan kita tengok lagi, kita sudah nampak ini. Terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebenaran Allah pada semua yang ada ini. Sejelas-jelasnya laksana mata memandang tidak diragukan. Bila kita pandang ciptaan, kita lihat zat di sebaliknya. Kerana kita ada pengetahuan yang yakin. Dengan itu, kita pandang dengan pandangan yang yakin. Itu dia. Dan itu Allah berfirman, hari ini mata kamu sudah menjadi tajam. Kita dah boleh nampak di sebalik semua itu zat. Jadi kalau kita tengok kerusi ni. Semua ni orang nampak kerusi, kita nampak plastik. Beza. Orang nampak meja kayu, nampak meja, kita nampak kayu. Kayu. Kan? Jadi di sini yang kita mau jaga ni, natijah dia kita mau jaga. Pasal apa? Kalau yang zahir pun dia, yang batin pun dia,
Kerana semua ini adalah penzahiran yang maha halus yang sebahagian daripada Allah. Kalau semua itu dia, berarti kita tidak wujud. Fahamkan ini. Ini yang orang yang tidak ada fahaman ini, tasawuf atau makrifat, selalu menjadi masalah mereka. Dan sudah tak faham nak gaduh dengan kita pula. Ini yang pening kepala. Dia buta, kita tunjuk sana-sana gelang. Dia pergi jurung. Itu jurung. Atau itu Jakarta bukan. Itu London sana. Sana dia pergi Jakarta. Apa nak buat? Awak kata kita salah. Salah. So terangkan dia yang zahir tak boleh jawab. Dia lebih dekat urat nyawa kita tak boleh jawab. Kan? Dia tak boleh jawab. Di mana kamu memandang? Di situ aku ada. Ha? Tengok janggut saya pun dia ada ke? Kan? Tengok hidung saya yang mancung pun dia ada ke? Eh, tolak sikit lah kan? Pening kepada orang bingung. Itu pasal dia orang tak boleh handle platform antarabangsa. Tak boleh. Kan? Tapi insyaAllah kita akan teruskan, kita boleh faham lebih mendalam. Jadi kerana itu Imam Ghazali berkata, kita dah faham, yang zahir pun terzahir daripada zat dia, itu sifat. Dan hakikat yang terzahir itu adalah zat. Dan zat itu adalah penzahiran yang maha halus. Semua balik pada satu. Seperti ais, air, lautan. Balik pada lautan. Jadi kita menyatakan, tengok. Kita tak nampak kerusi, kita nampak plastik. Kita tak nampak meja, kita nampak kayu. Kita balik kepada meja ni, kita tak nampak meja, kayu. Tapi kalau orang syariah, meja, mana ada meja? Ambil kapak, kena pecah. Mana dia meja? Kan? Kita tengok plastik, dia tengok kerusi. Ambil kapak, gergaji, kena. Mana dia kerusi? Plastik. Pasal kita tahu hakikat kerusi ni plastik. Hakikat meja ni plastik. Jadi ini saya nak you betul-betul fahamkan. Ini natijah dia ni. Ini mau jaga sikit. Jangan pening kepala kat sini. Kan? Pening makan Panadol. Ingat ni ya. Ini mustahak. Kalau semua kewujudan ini adalah dia yang terzahir. Sedikit diri dia yang terzahir, yang maha halus terdekat. Kalau semua ini ciptaan adalah dia yang terzahir. Mana ada kita? Fahamkan ini. Itu pasal sains mengatakan kita tidak wujud. Sains, quantum fizik mengatakan kita tidak wujud. Kita ada satu bayangan, dia cakap. Seperti kita. Fahamkan kalau dia yang zahir, dia yang batin, mana ada kita? Itu pasal Imam Ghazali berkata, orang yang mengenal diri dia, mengenal Tuhan dia, dia tahu dia tidak wujud. You mesti fahamkan ini, sematkan, fahamkan betul-betul. Kalau kita tidak wujud, dengar ni. Kalau kita tidak wujud, boleh tak wujud kenal yang wujud? Fikir betul-betul. Boleh tak yang tak wujud kenal yang wujud? Fikirlah. You boleh kenal, you tak wujud. Itu pasal dah kenal baru tak kenal. Jadi you dah kenal baru you faham, aku tak wujud dah. Kalau you tak wujud, macam mana you nak kenal yang wujud? Jelas. Itu memang Ghazali kata, kau tak wujud.
Itu sebab ahli sufi berkata, sudah kenal baru tak kenal. Macam mana tak wujud boleh kenal yang wujud? Ini mustahil, betul tak? Takkan anak yang belum beranak boleh kenal bapak dia? Dia belum beranak lagi. Kan? Tak boleh. Jadi kalau you fikir kan, you perhati kan, jadi aku ni siapa? Ciptaan ni siapa? You fikir baik-baik tu. Siapa? Kan? Fikir. Kan? Saya belum masuk itu baru pertama, first one. Faham kan? Kan? Jadi you mesti perhatikan pokok, binatang, langit, bumi, diri kita, semua ni you tengok betul-betul. Ini adalah penzahiran dia. Berarti kita tidak wujud. Dia yang zahir, dia yang batin. Kita tidak wujud. Jadi siapa aku? Siapa pokok-pokok ni? Fikir betul-betul. Kita tak wujud. Macam mana yang tak wujud boleh kenal yang wujud? Tak masuk di akal. Itu pertama. Kan, Kita tengok lagi. Sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu tiada. Kamu tak ada. Aku ciptakan daripada diriku. Kan? Di sini. Permulaan Allah saja yang ada. Kita tak ada. Dia saja yang ada. Kan? Jadi dia ciptakan kita daripada diri dia. Itu yang jadi penzahiran dan jadi batin. Zahir dan batin dia. Kita tidak wujud. Dia saja yang permulaan, Allah saja yang ada. Tak ada apa bersama dia. Bila kita tak dah faham kita tak wujud, baru kita tahu hanya dia saja yang wujud. Kan? Okey. Itu satu lah. Satu kita tak wujud, macam mana kita nak tahu yang tak wujud, yang wujud? Satu. Kedua, macam mana kita ada logik? Gila ke apa? Kau buat ni salah. Kau buat ni betul. Dia ni orang alim. Dia ni orang jahat. Kau tak wujud, macam mana kau cakap ni? You wow cakap. Kan? Dia ni alim betul lah. Kau tak wujud, macam mana kau cakap dia alim? Kan? Betul tak? Dia ni jahat, bunuh orang. Kau tak wujud, macam mana kau boleh cakap dia? Apa kau punya asas cakap dia tak betul, dia betul? Apa asas bila kau sendiri tak wujud? Faham saya cakap ini? Ini yang kedua. Kau you tak wujud, macam mana you pertimbangkan? You tak wujud. Betul tak? Kalau you tak wujud, macam mana you kata dia ni salah, dia ni betul, dia ni baik, dia ni buruk, dia ni gini? Macam mana? You tak wujud. Kan? Itu pasal Allah berfirman, bila kita dah mati nanti, demi sesungguhnya telah putuslah hubungan antara kamu dan hilanglah, lenyaplah daripada kamu apa yang dulu kamu ingat kamu betul ke salah ke, anggapan kamu dan apa yang kamu logik, semua hancur. Bila kamu meninggal dunia, bila jiwa kamu keluar masuk alam barzak, kamu tengok apa dah. Kan? Baru kamu faham. Kan? Kita tak wujud. Jadi, ingat ni, kalau kita tidak wujud, macam mana kita boleh pertimbangkan sesuatu? Ya, dia ni merompak, salah. Kita tanya, kau wujud kan? Kau tak wujud, shut up. Betul tak? Kau tak wujud, tak boleh bersuara. Kita tidak wujud. Kan? Itu nombor dua, kita mesti fahamkan. Jadi bila kita dah faham kita tidak wujud dan dengan itu kita tak boleh membuat sesuatu keputusan dan sebab itu Allah berfirman, bagaimana kau memikirkan, bagaimana kau menetapkan, celakalah kamu. Kau tak wujud, macam mana kau tetapkan, macam mana kau fikir, kau tak wujud. Ini firman dia. Mana dia? Tarik.
Ah, ini dia kan, kita tengok ah, firman dia. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, celakalah dia. Kau tak wujud. Itu pasal kita membanyak diam, tuan. Kita ahli sufi, ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam. Buka aja masuk neraka. Nabi Isa kata, buka aja masuk neraka. Kau tak wujud. Tak boleh masuk. Macam kalau ada club yang meeting, kita orang luar. Kita tak boleh bersuara. Saya objek. Kau, eh, kau siapa? Kau member kau? Bukan. Bukan. Get up. Get up. Get up. Kau member. Kau tak wujud. Jadi kita tak wujud. Jangan kita ingat kita pandai. Jangan kita ingat kita bodoh. Jangan kita ingat apa-apa pun. Zero plus zero, zero. Biar si luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Biarkan. Kita sudah faham. Jangan kita memikirkan. Jangan kita menetapkan. Nanti kita akan tunjuk contoh. Jadi kita tak boleh faham Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh faham. Kerana kita tak wujud. Dah kenal baru tak kenal dan tak boleh faham. Sebab kita tak wujud, tak ada kefahaman langsung. Bila kita nak mati tu Allah berfirman baru kau sedar. Pasal apa? Putuslah hubungan. Lenyaplah daripada kamu apa yang kamu ingat dulu, kamu boleh menetapkan dan sebagainya. Habis. Kan? Ha? Baru kita tahu, semua tu dia sendiri yang berjalan. Itu dia berkata, adakah kami ada hak campur tangan? Sesungguhnya urusan seluruhnya di tangan Tuhan. Mafi, ilai amai, ilai apa ilai, mafi, mafi. Kan? Kita tak ada campur tangan. Dia seorang wujud, dia seorang, semua dia seorang. Kan? Kita tidak wujud. Itu pasal Allah, semua dari Allah, semua dari Allah. Kenapa orang itu hampir tidak memahami perbincangan sedikit pun? Tengok tu. Kan? Nasib baik kita ahli sufi. Kita faham. Ada mulut, diam. Keselamatan, berhalwat dan diam. Ingat dia, diam. Tak ada, tak ada hal, jangan cari hal. Relax. Dan di sini kita tengok juga, itu pasal dia terus-menerus mengurus. Tidak tidur, tidak ngantuk. Dia sendiri, sendiri. Sampai sekarang pun sendiri. Itu lagu, lagu apa, sendiri lagi tu. Sendiri lagi, sendiri ya. Setiap waktu dalam kesibukan, pasal dia sendiri bersandiwara. Kan? Kan? Nanti kita tengok ni siap lagi. Semua bergantung pada dia. Pasal dia wujud yang satu, tak ada wujud yang lain. Dia yang bersandiwara. Jadi kita tak boleh faham. Kita tidak wujud, kita tak boleh faham. Bagaimana Allah punya cara? Langsung zero. Tak boleh faham. Ya, orang orang bunuh orang mesti gantung. Orang bunuh orang kita mesti sembelih. Kita ahli sufi buat hal kita duduk dalam gua. Seperti apa tu penghuni Al-Kahfi kita tidur 309 tahun. Tak nak masuk campur. Ini urusan Allah. Bukan kita. Kita tak wujud. Kerana itu kita tak boleh faham cara dia, kerana orang bunuh 100 orang, diberi Allah syurga. Macam mana? Kalau dia bunuh satu orang dan kita gantung, 100 orang dia bunuh, masuk syurga. Tengok cara Allah, kita boleh faham. Berzina, hukum bunuh. Kalau sudah kahwin, lempar batu. Kan? Kau belum kahwin, sebat 100 kali. Kan? Tapi, pelacur pun, kasih anjing minum pun, boleh masuk syurga. Macam mana Allah? Kita tak boleh faham. Langsung tak boleh faham. Cara dia. Dia punya cara dia. Kalau kita boleh faham, berarti kita wujud. Kalau kita wujud,
kita celakalah engkau. Kan? Bagaimana engkau memikirkan? Bagaimana engkau menetapkan? Dia bermain dengan diri dia. Dia pun sukalah. Kan? Di sini kita tengok. Sebab dia kata, tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurauan. Tak ada masalah bagi dia. Dia bermain dengan diri dia. Senda gurauan main. Dengan siapa dia bermain kalau dia saja yang wujud? Tentu dengan diri dia. Ada masalah? Ada masalah? Dia bermain dengan diri dia? Ada masalah? Tak ada masalah. Dua firman dia, bukan satu. Dia berkata, bagi saya ini surah Al-An'am, ini surah Ankabut. Tiadalah kehidupan ni dunia, melainkan senda gurauan dan main-main. Siapa yang bermain? Ada dua ke? Setiap kali satu. Itu pasal, kalau satu, macam mana dia zalim? Kalau satu, mana dia mangsa? Kan? Itu pasal kita tengok di sini. Syekh Abdul Kadir berkata, pada hakikatnya, tidak ada pelaku atau penggerak, tengok tu. Atau yang mendiamkan kecuali Allah. Tengok tu. Kan? Tidak ada baik dan tidak ada jahat. Tengok tu. Bagaimana kamu mikirkan, bagaimana kamu menetapkan. Tidak ada jahat, tidak ada baik, tidak ada rugi, tidak ada untung. Tidak ada faedah, tidak ada anugerah, tidak ada sekatan, tidak terbuka, tidak tertutup. Tidak ada mati, tidak ada hidup. Tengok tu. Ini sandiwara ya. Tak ada mulia, tak ada hina, tak ada kaya, tak ada apa-apa. Bahkan segala-galanya di dalam tangan Allah. Dia sendiri. Jadi, sematkan dalam minda kita. Kita tak wujud. Kalau kita tak wujud, kita tak boleh memikir dan menetapkan. Dan dia percara kita tidak akan faham. Semua pengurusan dia urus. Sebab dia tidak tidur. Sentiasa dalam kesibukan. Jadi kita tidak boleh faham dia. Pada kita salah, pada dia tak ada apa. Jadi jangan kita bangga. Oh, aku orang baik, aku tak minum, aku tak berzina. Jangan. Berarti kau dah memikirkan, kau dah menetapkan. Orang bunuh satu orang pun masuk syurga. Orang pelacur pun diampunkan segala dosa dia. Apa nak lagi? Kita tak boleh faham cara dia. Kan? Dengan lain perkataan, kamu ada dalam takdir atau kadak dan kena Allah semata-mata. Kamu dalam lautan takdir Allah dan ombak takdir melambung-lambung kamu ke sana sini. Ya. Maknanya, kita ni ikut saja alunan dia. Dia tidak wujud. Dia bermain dengan diri dia. Kita ni hanyalah penzahiran zat. Kita tidak wujud. Kan? Dan Syekh Abdul Qadir berkata, dengan yang demikian itu janganlah kamu menyalahinya dalam lakuannya yang terzahir melalui kamu. Ah, ini mau jaga. Kenapa Allah jadikan manusia bangsat ini? Sampai dia datang, dia bunuh aku punya suami. Dia bunuh anak-anak ini, bangsat ini satu ini. Dia tembak orang ke apa masjid sampai mati semua aku punya ahli keluarga, anak-anak aku. Hei, dijaga ini. Bukan untuk kamu memikirkan dan menetapkan. Untuk ahli sufi lah. Untuk ahli syariah dia bebas lah. Dia nak maki ke, dia nak parang, nak rondok dia bebas lah. Kan, kita tak masuk campur. Bagi ahli sufi kita sudah faham. Ada mata tengok, ada telinga dengar, ada mulut diam. Dia bermain dengan diri dia. Dia tembak, mati. Dia juga menghukum dia. Dia sama dia. Kan? Kita tak boleh masuk campur.
Kan? Maka wajiblah kamu bersyukur, bersabar dan ridah dengan Allah. Jangan merungut menyalahi dia kerana mungkin menyelewengkan kamu di jalan Allah. Dengan itu kita semua memikirkan dan menetapkan. Tak boleh. Kan? Itu pasal Rasulullah, Nabi Nuh kena apa tu? Teguh oleh Allah SWT. Kenapa ya Allah kau matikan anak aku? Anak aku, kenapa kau matikan aku? Nabimu, kenapa kau bunuh, matikan anak aku? Allah cakap, jangan kamu jadi orang yang jahil. Bagaimana kau menetapkan dan bagaimana kau memikirkan? Jangan kamu jadi orang yang jahil. Begitu ya Rasulullah pun kena, kan? Kenapa ya Allah? Begini aku berdakwah, ramai umatku masih belum beriman. Allah wasiman, jangan kau jadi orang yang jahil. Kan? Pertama kita tidak wujud. Mengapa kita bising? Kita tak wujud. Dia saja yang wujud. Dia bermain dengan dia senda gurauan, main-mainan. Kenapa kita masuk campur? Fahamkan ni, jangan jadi orang yang jahil. Ada mulut tutup, ada mata telinga, mata tengok, ada telinga dengar. Mulut tutup, tepuk tangan buat tak tahu. Dan kita tengok di sini juga, celakalah bagimu mensifatkan Allah macam-macam. Allah zalimlah turunkan bencana alam. Allah zalimlah tsunami. Allah zalimlah gempa bumi. Allah zalimlah leukemia. Allah tu zalim kerana kanser. Allah tu zalim kerana mematikan orang yang aku sayangi. Macam-macam kita buruk-buruk kata. Tak boleh. Kita tidak wujud. Fahamkan. Maha suci Allah dan maha tinggi dia sifat yang mereka berikan. Engkau tak wujud macam-macam cakap. Amai leh, apa leh dah. Mamu pun leh. Tak ada. Diam-diamlah. Jangan. Kita tengok lagi. Dan mereka tidak menghormati Allah dan penghormatan yang semestinya diberikan mereka. Itu dia. Allah sendiri, dia zalim pada siapa? Dia sendiri, dia kurang hajar pada siapa? Dia sendiri, dia merugikan siapa? Dia sendiri, dia menyeksa siapa? Dia sendiri, dia kasih siapa mati? Dan mereka tak menghormati Allah dan penghormatan yang semestinya. Dan mereka tak mengagungkan Allah dan penghormatan yang semestinya. Bagaimana kamu memikirkan? Bagaimana kamu menetapkan? Celakalah kamu. Saya bawa kalian satu paradigma tinggi sikit. InsyaAllah saya harap kalian dapat bisa memahaminya. Dan insyaAllah menjadi bimbingan di hari muka. Lebih banyak mau diam dari berkata-kata. Itu pasal di sini, kenapa kan? Dan Nabi Isa cakap, kenapa itulah pintu neraka. Kamu tak wujud. Bagaimana kamu boleh menyoal? Kamu tak wujud. Dengan menyoal Allah, kamu tidak menghormati Allah. Mengagungkan Allah. Kamu mesti faham, kamu tak wujud. Jadi bagi kita ahli sufi, sudah kenal baru tahu tak kenal. Karena bila kita sudah kenal, baru kita kenal Tuhan kita kenal diri kita, baru kita tahu kita tidak wujud. Bila kita tahu kita tidak wujud, bagaimana kita boleh berkata-kata? Dengan itu kita tak boleh memikirkan dan menetapkan apa juga perbuatan Allah di luar kemampuan kita. Kita tidak wujud. Tidak wujud, dia tidak akan faham yang wujud. Dia tak wujud. Dan kita tak boleh menetapkan dan kita tak boleh memikirkan.
Semua dia jalan sendiri. Dia one man show. Sendiri jalan. Dia juga goalkeeper, dia juga striker, dia juga defender, dia juga midfielder, dia juga referee, dia juga linesman. Semua dia. You nak kira? Kan? Satu apa tu, meliputi semua kan. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia zalim pada siapa? Jahat pada siapa? Bunuh siapa? Kan? Dia merosakkan siapa? Tak ada wujud melainkan dia. Itu manusia berkata tak ada mati, tak ada hidup. Tak ada, ini semua permainan. Silap mata. Kan? Jadi jangan menyoal bila kamu tak wujud, jangan bertanya. Kan? Kamu tidak wujud. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, betul lah. Siapa nak tanya dia? Tak ada yang wujud melainkan dia. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Memang hak dia. Dia saja wujud. Kan? Dia berfirman kun kepadanya, pada diri dia, bukan pada orang lain. Kepada kun pada yang lain, so ada dua wujud. Dia berfirman kun pada diri dia. Dia saja yang wujud. Bila kita orang faham ni, maka abdikanlah diri kita kepada dia saja. Itu salawat. Itu pasal Allah berfirman, sungguhnya kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksudnya, kami datang daripadamu, ya Allah, balik kepadamu. Berarti semua ini kau punya. Engkau juga yang menzahirkan, engkau juga yang batin, semua daripada engkau, kau yang awal, kau yang akhir. Buat apa suka pada hak engkau. Engkau punya. Mana kita ada milik, kita tak wujud. Semua hak dia. Kita kembalikan ni hak engkau, buat apa yang kau suka pada hak engkau. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini dia. Kan? Mau banyak diam. Diam. Jangan masuk campur urusan dia. Sebab Rasulullah dia kata, jangan kamu jadi orang yang jahil. Jangan masuk campur urusan dia. Kan? Jadi apa kita mesti buat? Ridha. Apa pun ridha. Hak dia. Fabiayai rabbikumah tukaziban. Apa nikmatku kau nafikan. Semua hak dia. Dan kita tidak wujud. Hanya satu wujud. Dia. Dia bermain dengan diri dia. Itu dia kata senda gurauan main-mainan. Main-main. Jadi kita ridha lah. Kita sudah faham, kita ridha. Tidak ada lain cara. Itu pasal tidak seseorang masuk ke syurga dengan amalan dia. Sama tinggi segunung pun amalan kamu, tidak ada garanti kamu mesti ridha. Untuk ridha, kamu mesti faham kamu tidak wujud. Dan kamu tak boleh memikirkan dan menetapkan segala urusan. Kamu kembali kepada Allah. Itu pasal Nabi Yakub. Aku serahkan segala, aku menceritakan segala kesusahanku pada Allah saja. Begitu Nabi Ayub. Apa juga balik kepada Allah. Begitu juga kita NST, saya dah ajar, NST. Kan, NST. Naik, serah dan apa tu? Naik serah dan apa? Tunggu. NST. Terbalik serah dan tunggu dan reda. Semua tu ada hikmah. Kan? Eh? Jadi di sini yang kita tengok. Itu pasal Allah perintah. Ya Muhammad, naklah kau menjadi orang yang pertama-tama menyerah diri. Bila kita tahu kita tak wujud. Bila kita tahu dia saja wujud.
maka hendaklah kita surrender. Angkat tangan, ya Allah. Inna salati wa nusuki wa hayaya ya Allah. Lillah rabbil alamin. Angkat tangan, surrender, ya Allah. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untukmu. Kau punya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau punya. Buat apa kau suka atas hak kau. Kau punya. Faham ni? Untuk kita ahli sufi, ini perjalanan ada sikit susah, sukar. Sukar. Tapi kalau Allah sudah memilih kamu, Allah nak apa tu, menaik tarafkan kamu menjadi wali dia atau orang-orang dia, kamu akan melalui. Jangan kata saya tidak sampaikan. Saya dah sampaikan. Jadi bila masuk dalam keadaan gini, ingat saya sudah sampaikan. Iaitu tidak ada pilihan, tetap jalan. Itu bila Ahmad Saifuddin bising dengan saya, dia punya dugaan. Cakap yang reda saja. Kan? Reda. Apa nak bising? Reda. Kan? Kita tak boleh bikin apa. Kita tak wujud. Kan? Kita reda. Dia punya permainan, senda gurauan, main-main dia. Kita reda. Kalau kita mau, kita semua mau jadi wali. Kan kau tak ada tugasan berat. Ah, jadi wali minum kopi, relax, duit datang banyak, kaya raya. Okay. Kan? Kalau kita mau jadi Buddha sentiasa. 25, saya tak naik-naik umur. Tak ada pilihan. Dia punya kehendak. Bila kita tahu kita tidak wujud, bila kita tahu kita tidak mempunyai apa-apa pun kerana kita tidak wujud, bila kita tahu kita tak boleh memahami Allah kerana kita tidak wujud, maka kita pun tahu semua pergolakannya hanya dia yang menguruskan setiap masa. Dalam kesibukan tidak tidur, sentiasa jaga. Pasal dia sendiri. Dia bermain dengan diri dia. Senda gurauan, main-mainan. Kita dah tahu rahsia ini. Maka kita mesti mau jaga. Mau banyak diam. Banyak tafakur. Banyak kesedaran dalam diri kita. Yang kita tidak wujud. Dan kita tengok di sini. Kemudian jika mereka berdebat, maka katakanlah. Ya, itu Rasulullah mesti katakan. Aku menyerah diri kepada Allah dan demikian juga orang-orang atau umatku yang mengikutiku. Kita pun menyerah diri. Kan? Jadi kalau orang kata, aku tak percaya pada Allah, kita relax. Ah, kita senyum. Kan? Pasal dalam hati kita, Allah dengan aku pun kan nak bergurau. Aku tahu. Kan? Oh. Jadi kita sudah faham. Kan? Jangan kita berkata, engkau gila ke kau tak percaya pada Allah? Kau masuk neraka. Allah senyum. Woi, sudah memikirkan, sudah menetapkan. Banyak susah. Kan? Tak boleh. Senyum. Kan? Anak sudah murtad. Anak sudah murtad. Senyum. Kan? Apa nak buat kan? Kan? Dia bermain dengan diri dia. Kan? Padahal kepadanya lah berserah segala apa di langit dan di bumi. Baik dengan suka atau maupun teman-teman. Semua di langit dan bumi berserah pada Allah. You tengok pokok kelapa. Berdiri tegak. Panas pun kena, hujan pun kena, ribut pun kena, senyap. Orang boleh masuk McDonald makan, dia tengok. Dia tak dapat masuk McDonald. Tengok kat luar, tengok. Dia jatuh. Tak boleh masuk McDonald. Kan? Tak boleh fikir apa. Dia tak boleh. Ya Allah. Ya, aku diri sini pokok kelapa 20 tahun. Budak-budak tu so, McDonald aku nak makan pun tak dapat. Macam mana ya Allah? Tak ada. Bulan, matahari ada komplain. Tak ada. Menyerah. Ada dengar matahari bersungut. Apa MC pun tak boleh. Matahari ada. Semua dah tahu rahsia Allah. Senyap.
binatang yang kena merangkak di merangkak di dengan empat kaki di bumi. Ular yang kena mengerit badan dia di tanah. Ada komplain. Manusia yang banyak komplain kerana tak faham. Kerana ingat dia wujud. Kerana dia memikirkan dan dia menetapkan. Tak boleh. Kalau kita mikirkan menetapkan si pelacur tu yang tua tu kasi anjing minum mesti masuk neraka. Kalau kita fikir menetapkan yang bunuh 100 orang mesti masuk neraka. Bukan. Allah bercara kamu tidak akan faham. Dan bagaimana kamu tidak faham? Kerana kamu tak wujud. Macam mana yang tak wujud nak faham yang wujud? Tak masuk di akal. Kan? Jadi di sini kita tengok lagi. Dan Rasulullah bersaksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kita dah tahu kan, ini dia. Inilah dikatakan Islam. Islam. Menyerah terus kepada takdir Allah. Submission to His will, Islam. Ini dia. Dan kita tengok lagi. Dan kita syukur pada malam ini. Allah SWT memberi kita penerangan yang jelas. Bagaimana maksud dia, jangan kamu menetap, memikirkan dan menetapkan. Celakalah kamu. Bagaimana semua tu dia yang mengurus. Bagaimana semua itu dia yang menetapkan. Tak ada sedikit campur tangan kita. Mesti fahamkan ini betul-betul. Inilah hikmah yang Allah nak beri pada kita malam ini. Allah akan memberi hikmah kepada sesiapa yang dia kehendak. Barang siapa yang dikehendaki, Allah akan kebaikan padanya. Maka Allah memberikan kefahaman dalam soal agama. Jangan kamu mencari ketenteraman jiwa kepada ahli syariah. Dia selalu menghukum, menetap menghukum pasal dia wujud. Dan juga kamu lihat mereka, bukan saja dia menetap dan menghukumkan, dia wujud berasingan. Dan dia tidak boleh tafsirkan aku yang zahir. Aku meliputi semua. Aku yang halus. Aku lebih dekat di urat nyawamu. Tak boleh. Dia tak boleh. Senda gurauan pun dia tafsirkan kita bersenda gurauan. Oi mak oi. Kalau umur macam ini senda gurauan saya give up. Kan? Ha? Jalan kalau road tu tak straight boleh jatuh gedebum. Alamak, kan? Nak naik tangga kalau ada besi dapat peganglah selamat. Tak ada besi selam takut jatuh. Umur gini 70 senda gurauan. Oh mak oi kada. Ha. Tengok adat dara cuma mata saya ikut badan tak boleh. Senda gurauan dia berbahaya dengan diri dia. Jadi malam ini saya harap jamaah faham apa saya sampaikan. Kita tak wujud. Allah wujud. Yang tak wujud tak boleh faham yang wujud. Yang tak wujud tak boleh tahu. Yang tak wujud tak boleh tahu yang wujud. Tak boleh. Yang menetapkan, yang menghukum, yang wujud. Kita tak ada apa-apa. Kosong, zero, tak wujud. Kan? Jadi barang siapa yang dikehendaki Allah akan kebaikan padanya. Maka Allah memberikan kefahaman dalam soal agama. Alhamdulillah. Kita dapat faham ayat-ayat dalam Al-Quran yang ahli syariah mengatakan mutasyabihat. Mereka tak boleh tafsirkan, mereka cakap mutasyabihat. Yang zahir mutasyabihat gasa. Dia meliputi mutasyabihat gasa. Ini perkara bagi ahli sufi tak ada problem. Jadi sebelum ahli syariah nak debat dengan kalian, minta dia terangkan dia yang zahir dan dia yang batin. Minta dia terangkan dia halus meliputi. Minta dia terangkan lebih dekat dari urat nyawa kita. Minta dia terangkan. Tak boleh.
Kalau Allah berfirman, bagaimana kau memikirkan dan menetapkan? Kenapa mereka memikir dan menetapkan? Banyak perkara kan, hukum makam dia sampai jadi di antara ulama menjadi mazhab-mazhab. Banyak apa tu? Khilafiyah. Tak boleh. Syukur dah ahli sufi kita faham ni, syukur. Dan tengok juga. Andai kata kamu mengenali Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Nah, ini dia. Nescaya kamu akan diajarnya satu ilmu yang tiada lagi sesudahnya sifat kejahilan. There is no objection. Kita takkan lagi berfikir dan menetapkan. Kita lebih kepada diam dan berserah. Itu Islam. Ini saya sampaikan. Mungkin kalian ada yang belum sampai peringkat ini. Sabarlah. Akan sampai masanya. Terutama bagi orang-orang yang serius dalam ini dan ada yang very serious dan ada kerana umur dia dah meningkat. Apa yang saya katakan, mereka boleh faham kerana mereka dah melaluinya dalam hidup mereka. Ha. Tapi yang belum, samalah. Kamu akan terima ni. Tapi kamu sudah ada ilmu ini. Kamu boleh menerangkan pada yang lain. Jangan susah, kan? Kamu tidak akan jahil lagi setelah tahu ini, kan? Katakanlah lagi, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ha, tengok di satu contoh saya kasih. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba Allah itu Khidir. Di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan. Dia dah kasih ilmu kepada ajar kepada dia ilmu dari sisi kamu, sisi kami. Ilmu. Tengok. Orang yang berilmu. Siapa? Jadi Hidir sudah dapat ini. Dia sudah dapat, dia sudah faham dia ilmu. Jadi kamu tengok. Tengok ni. Dan bukan aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Tengok tu. Jelas tu. Kita tak wujud. You faham? You faham ni apa Hidir cakap? Dan bukan aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Kita tak wujud. Itu pasal saya kata dengan Ahmad Saifuddin. Diam dah. Semua tu kehendak dia. Bukan kehendak kita. Kan? Apa pun dugaan dia ada, relax lah. Seperti Hidir. Bukan aku buat melakukan ini menurut kemahuanku pasal kita tak wujud. Betul lah. Kalau kita wujud, ada kemahuan. Dia tak wujud. Reda saja, reda. Dia tak wujud. Kan? Dan dia berkata, tengok. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Ahli syariah tak boleh. Ahli syariah tidak boleh faham. Itu pasal Musa tak boleh. Dia bersandar pada syariah. Kau dah bunuh budak ini yang tidak bersalah. Ini satu kemungkaran yang besar. Dia sudah memikir dan menetapkan syariah. Kau pecahkan orang ni perahu-perahu, kan? Ini satu kemungkaran yang besar. Dia sudah memikirkan dan menetapkan. Celakalah kamu. Allah berfirman, tak boleh. Jadi kerana itulah Hidir berkata, inilah perpisahan di antara aku dan kamu. Tak boleh lagi. Jadi ingat, ini paradigma kalian ahli sufi. Kita tak wujud. Kalau tak wujud, macam mana tak wujud boleh terangkan yang wujud atau boleh faham yang wujud? Tak boleh. Apa pun kita punya logik, apa juga perbuatan semua tu,
bila kita tidak wujud, maka Eden berkata, aku buat ni bukan kehendak aku. Kita tak wujud. Kalau kita tidak wujud, macam mana ada kehendak? Jadi kita ahli sufi, bila tengok ni, kita tahu dia bersenda gurauan. Main-main. Jadi kita jangan fikirkan, jangan kita menetapkan. Angkat tangan surrender. Itu dia. Islam. Surrender. Apapun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Surrender. Reda. Tidak sama orang yang balik dengan keredaan Allah. Dan tidak sama orang balik dengan kemungkaran Allah. Lain. Bagaimana kita mendapat kemungkaran Allah dengan kita memikir dan menetapkan? Itu pasal you tengok, kalian tengok dalam kita berjamaah. Mana ada politicking, backstabbing. Dalam bahasa Melayu apa politicking? Mana jaga tepi kain orang, apa mengumpat, menghina, menghina. Tak ada. Dan jangan ada. Kalau ada berarti kita sudah wujud. Kita sudah memikir dan menetapkan. Jangan. Kan? Kita dah faham, syukur. Dah faham kita tidak akan jadi jahil. Sentiasa ingat supaya kita jangan jadi jahil. Dan inilah cara yang selamat. Dewasa Syekh Abdul Qadir berkata, banyak balak menimpa kaum Adam kerana mereka sangat banyak merungut dan bersungut. Apa pun reda. Kan? Jangan kena bersungut. Semua pun ada hikmah. Ingat ni. Itu pasal Eden berkata, bagaimana engkau boleh sabar di atas sesuatu yang kau tidak faham? Kan? Kan? Misal contoh motosik, apa tu, spider. Motosikal kamu dicuri. Kamu senyum. Hey, dia, orang suruh buat lari kau punya motosikal lah. Indonesia kat spider lah. Kita senyum. Kan? Kita sudah faham. Habis, kita diam. Jangan kamu memikirkan yang menetapkan orang, eh, hey, kau ahli sufi apa? Orang curi pun kau biarkan. Kita diam. Sekejap lagi polis datang, Tuhan, kita dah tangkap orang tu di motosikal kamu balik. Kan? Tengok tu. Bukan kamu, Allah yang buat. Bukan kamu. Dia yang ambil, dia yang kasih balik. Kan? Kamu yang bikin apa ni? Kamu dengar orang bercakap. Kita diam, kita tahu. Berserah pada Allah. Kan? Sekejap lagi polis datang, ini Tuhan, motosikal Tuhan, yang mencuri, sudah kami tangkap. Siapa yang ini urus? Allah yang urus, bukan kita. Jangan ingat kita surrender, Allah pun diam, tak tahu. Dia dalam kesibukan, sentiasa dalam kesibukan. Tidak tidur, sentiasa dalam kesibukan. Dia mengurus. Pengurusan dia mesti Lauh Mahfuz. Sudah. Kan? Jadi, itu kita mesti ingat. Jangan kita terbabas sama sekali. Lagi sekali saya ingatkan. Kalau kau kenal Tuhan kau, kau kenal diri kau, kau tidak wujud. Semua yang zahir, semua yang zahir, semua termasuk ruang dan masa adalah aku. Aku yang zahir. Semua yang batin adalah aku. Zahir dan batin adalah dia. Berarti kita tak wujud. Semua yang ada ini adalah dia. Kita tak wujud. Kan? Tapi ingat bila kita kata dia, kita cakap makrifat. Kita tahu ada hakikat zat. Eh? Kita lain daripada wadah tu wujud dan Nur Muhammad. Semua itu adalah aku. Okey, kita terima. Bila kita terima ini berarti kita tidak wujud. Bila kita tahu kita tidak wujud, satu. Kedua, janganlah kamu memikirkan dan menetapkan. Cara Allah tidak sama dengan cara kita. Cara kita, penzina mesti dibunuh kalau dia berkahwin. Kau tidak sebat 100 rotan. Eh? Tapi bagi Allah, pelacur. Diampunkan dosa.
Orang bunuh satu orang, diampunkan. Cara Allah tidak sama dengan kita. Dia tidak akan faham. Yang dia memerlukan ialah keredaan. Jadi kita tak wujud. Jangan kita memikirkan dan menetapkan. Naklah kita reda. Apa pun reda. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Reda. Lepas tu berserah kepada dia. Itulah Islam. Islam. Berserah kepada kadar dan kadar dia. Tahu semua ada terbaik. Semua sudah disusun. Tidak satu pun dia lupakan. Bila dia firman kun. Di dalam Lauh Mahfuz dia. Berserah. Dan akhir mau banyak diam. Diam. Karena kalau kamu sudah sampai taraf ini, bila kamu nampak saya, kamu senyum, saya sudah faham. Seperti bertahun saya tak nampak kamu, satu hari saya nampak kamu di ujung sana, saya di ujung ni, kamu nampak agak tangan senyum, saya senyum, okeylah. Kau buat hal kau, aku buat hal. Dua-dua hidir jalan. Kan? Beza. Ini paradigma yang sikit atas. Boleh jadi ada yang rasa sukar. Tapi bila sampai masanya, bila Allah mahu, tetap terjadi. Pasal dia yang menetapkan, bukan kita. Kita tidak boleh memikirkan dan menetapkan kalau kita tak wujud. Fahamkan ini dengan sebenar-benar faham. Supaya kita tidak bergaduh dengan Allah SWT. Tak ada aneh yang tak wujud nak bergaduh dengan yang wujud. Tak masuk akal. Kan? Malaikat pun gila kepala. Apa dia ni? Dia tak wujud, dia nak bergaduh dengan yang wujud. Tak boleh. Kan? Fahamkan ini. Kita ahli sufi. Jadi saya balik kepada Bayu. Di sini. Itu kalau ada apa-apa pertanyaan tentang ini. Ya, terima kasih Ustaz. Atas penjelasan yang cukup dalam mengenai ketidakwujudan. Alhamdulillah, insya Allah kita semua paham terhadap apa yang dimaksud dengan ketidakwujudan. Memang manusia tidak ada pilihan lain selain surrender, berserah kepada Allah. Terima kasih. Baik, berikutnya kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Silakan kepada sahabat yang akan bertanya seputar ketidakwujudan, konteksnya sesuai dengan materi yang disampaikan Ustaz malam hari ini. Seperti biasa, bisa bertanya melalui chat atau bisa juga melalui raise hand. Silakan sambil menyebutkan nama dari mana. Bertanya. Ya. Mohon izin bertanya. Dari mana, Bang? Pak Roni Jember. Pak Roni Jember, persilakan, Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan terus, Ustaz. Insyaallah. Amin. Ustaz, yang kita pahami segala sesuatu qadarullah, qada dan qadar, semua dijalankan Allah. Kita wujud itu sudah insyaallah sudah dipahamkan, Ustaz. Ya. Coba yang mau saya tanyakan gini, Ustaz. Bagaimana kita menyikapi tentang syariat? Artinya syariat itu yang dibawa Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu kan ada Al-Quran atas petunjuk syariat. Juga ada hadis, juga ada ijma' kias dari ulama-ulama. Itu bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Yuk, awak nampak ulama wujud? Tidak, Ustaz. Dah diamlah. Biar dia bermain dengan dunia dia. Oh, begitu, Ustaz, ya. Diam, kita diam. Dia main suka apa dia nak buat. Kan? Bagi kita, ya, kita salat pun. Kita kata kita salat, adakah kita salat? Betul, betul, Ustaz. Kalau kita salat, kita sudah wujud. Sudah memikir dan menetapkan, tak boleh. Jadi kita dah faham, biarkan dia. Biar si luncai terjun dengan labu-labunya.
Jadi biarkan ahli syariah dengan syariah dia. Ya, itu pasal gua kahfi. Pemuda-pemuda itu bawa keimanan dia, keimanan dia, nak menyelamatkan keimanan dia dan sembunyi di dalam gua dan tertidur sampai 309 tahun. Jadi ulama lah dia punya pasal. Dia masih ingat dia wujud dan dia menetapkan dia punya pasal. Okey. Ya Ustaz. Berarti kita ini untuk bersyariat di masyarakat ya lagi, mengakui aja, tapi kita sudah paham tidak wujud gitu ya Ustaz ya. Pertama kita ini dosa kita cakap kita ikut saja apa yang sudah Allah tetapkan. Saya tunjuk ya. Kita akan datang salat subuh, betul tak? Betul tak? Betul. Sekarang betul. Isyak salat subuh kan. Bukan kita yang akan salat subuh. Itu fahamkan. Karena kita tidak wujud. Jadi yang sembah disembah. Cek 1, 2, 3 percobaan. Itu, cek 1, 2, 3. Itu dia bermain dengan diri dia. Jadi yang salat bersalat. Kan dia yang memikirkan, dia yang menetapkan. Kamu lihat bila kamu salat. Bacaan tu keluar terus dari mulutmu. Gerakan kamu terus berjalan tanpa kamu fikir tangan turun, kaki bengkok, tak ada, dia terus. Betul, macam betul. Automatic. Dia yang menguruskan. Tapi kalau dia nak lupakan kita bacaan, dia lupakan. Betul. Dan nak menunjukkan dia in control, bukan kita. Kita sudah ditetapkan kita Islam, Islamlah. Ditetapkan kita salat, salatlah. Dan ditetapkan kita bacaan, bacalah. Ditetapkan kita, ini ketetapan dia. Ketetapan aku tidak akan berubah. Nah, ini dia. Kan? Jangan ingat kalau kita tidak memikirkan, kita tidak boleh menetapkan, kita tidak buat sesuatu. Tidak. Kita tak wujud. Bila kita tak wujud, yang membuat sesuatu adalah dia. Itu pasal yang disalat, yang bersalat. Yang cakap, yang mendengar. Kan? Tak ada untung, tak ada rugi, tak ada penggerak, tak ada apa yang menggerakkan. Itu Syekh Abdul Qadir berkata, tak ada untung, tak ada rugi. Jadi kita ketetapan dia, ikut saja. Dia tetapkan. Macam kita tiap-tiap hari umur kita meningkat, dia tetapkan, bukan kita. Apa kita buat pun sudah ditetapkan. Kita hanya mengikut apa sudah ditetapkan. Jadi dia yang memikirkan, dia yang menetapkan, dia saja yang wujud. Ya, cukup. Cukup ya, Bang Roni ya. Oke. Baik, berikutnya. Ini ada pertanyaan dari chat, Ustaz. Dari... nggak tahu yang namanya siapa, di Nokia 6. Jadi begini Ustaz, soalannya di dalam buku Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan bahwa ada dua ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu marifat. Keduanya harus disebatikan. Kalau sudah sebati maka akan menghasilkan ilmu hakikat. Yang jadi soalan saya adalah apakah yang dimaksud dengan ilmu hakikat tersebut? Ya, ini pahaman dia lain. Wali-wali ya, Ustaz. Hakikat tu maksud dia, itulah ilmu yang tidak ada kejahilan. Ya. Ilmu sebenar ilmu. Dia bukan cakap sifat, hakikat, makrifat. Ilmu yang sebenar-benar ilmu itu yang bila Allah mengajar kita ni, yang ilmu yang baru kita faham, kita tidak wujud dan kita tak boleh memikir. Ini ilmu, segala ilmu, ilmu hakikat lah. Ya. Itu maksud dia. Tapi saya nak beritahu Sirul Asrar ni, adalah buku pertama Syekh Abdul Qadir tulis dan di situ dia berpegang pada Nur Muhammad. Lepas itu dia sudah buang buku-buku dia yang mutakhir seperti Futuh Gaib dan sebagainya, tak ada sebut lagi pasal Nur Muhammad. Ya betul. Okey. Ya, berikutnya masih dari chat Ustaz, dari Bang Amri Nursal. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara melihat perikat kerohanian kita?
sudah meningkat, apa tanda-tandanya? Mohon penjelasan Ustaz. Jadi cara mengukur ya. Pertama, bila kamu cakap begitu, saya nampak kamu wujud. Oh iya, iya. Pertama. Kedua, kalau kamu nak lihat, kamu boleh lihat penambahan keringanan kepada kamu untuk beribadah lebih berlebihan. Lebih mudah. Lebih mudah. Kamu seronok rasa senang untuk beribadah. Itu nampak keringanan atau baik taraf kamu. Lebih membuat ibadah. Berarti bangun malam dah boleh. Puasa sunat dah boleh. Banyak mengaji. Banyak zikrullah. Banyak diam dan sebagainya. Lebih banyak berserah. Berserah. Baik. Terima kasih Ustaz. Berikutnya, ini lumayan banyak nih yang bertanya di chat ini. Dari Bang Sukerti Edi. Assalamualaikum Ustaz, mohon bertanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku paling mengenal Allah dan aku paling takut kepadanya. Apakah tebal tipisnya rasa takut pada Allah bisa menjadi ukuran pemahaman ma'rifatullah Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perkara yang dia katakan untuk ahli syariah dan ada perkataan yang dia katakan untuk ahli sufi. Jadi kita mau tengok untuk siapa dia tujukan. Aku lebih mengenali Allah, aku lebih takut kepada dia. Bagi kita ahli sufi, bila kita dah mengenali dia, kita tidak jadi jahil. Kita langsung angkat tangan. Jadi kita tengok di sini, bezanya ahli syariah. Ahli syariah ni dia ada Mu'tazilah, dia ada Jabariyah, dia ada Asyariyah. Maksudnya Mu'tazilah berkata, aku wujud dan berkuasa. Jabariyah berkata, aku wujud tak berkuasa. Asyariyah berkata, aku wujud kadangkali berkuasa, kadangkali tidak. Makrifat berkata, aku tak wujud. Tak ada kuasa, tak ada soal kuasa, tak kuasa, tak wujud. Beza. Jadi bila Rasulullah kata, aku lebih mengenali Allah, aku lebih takut kepada ini, lebih kepada orang syariah. Supaya mereka jangan melanggar ketetapan Allah dan sebagainya. Bagi kita ahli sufi, kita dah faham. Kita tak jahil lagi. Kita seperti Hidir berkata, semua pun kita berserah diri pada Allah. Apa pun baik, inna salati wa nusuki wa mayyaihi wa mati lillah rabbil alamin. Kita berserah. Salatku, ibadahku, matiku, hidupku hanya untuk Allah. Kita berserah. Apa pun. Itu pasal kita tak ada soal nak masuk syurga. Tak ada. Kita tak ada soal, kalau masuk neraka pun kita pun tak ada soal. Pasal kita tahu kita tidak wujud. Semua hak dia. Dia boleh buat apa dia suka atas hak dia. Kita tidak wujud. Itu pasal bagi ahli syariah, dia mau pahala-pahala syurga-syurga, mau elak neraka. Ahli sufi tak ada. Dia apa pun reda. Apa pun ketetapan Allah, dia reda. Itu dia. Itu bezanya lah. Baik. Ustaz. Ya, ini Ustaz masih ada dua pertanyaan, tapi coba saya rangkum karena ini berkaitan sama tentang Nabi Khidir. Jadi yang pertama dari Bang Ramli Saleh. Assalamualaikum Ustaz. Pada pandangan Ustaz, adakah Khidir itu nama seseorang yang bernama Khidir atau gelaran bagi kalangan sufi yang bermakrifat? Kemudian yang berikutnya dari Ahmad Sukuri. Apakah Nabi Khidir itu masih hidup? Kalau masih hidup, di manakah ia sekarang, Ustaz? Kalau tentang Khidir itu, nama dia dalam bahasa Arab ni Khidir. Tapi nama asal dia, saya dah baca, nama dia ada, dia punya kalau bahasa Arab memang Khidir lah. Tapi dalam bahasa daripada tempat dia, ada sikit lain lah. Tapi macam Khidir juga lah. Saya ada ikut dia punya sejarah, baca macam mana dia daripada satu negeri itu.
nama dia akan hijrah. Macam kita tengok Yahudi kat Yahwah. Kita Allah. Ya, Yahwah, Allah. Moses, Musa. John, Yahya. Jadi sana, saya dah lupa lah, tapi dekat-dekat namanya Khidir lah. Tapi dalam bahasa Arab, Khidir. Tapi dalam bahasa daripada asal dia, ada sikit lain daripada Khidir lah. Dekat-dekat lah dengan Khidir. Saya dah lupa lah, kalau ini disoalkan siang tadi, saya boleh buka balik yang saya punya pengajian tentang ini. Boleh tahu nama dia sebenarnya lah. Tapi ada sedikit imbasan Khidir lah. Jadi di sini dalam bahasa Arab, Khidir. Satu. Kedua, dia masih hidup. Kalau you tanya saya punya firasat ataupun ilmu yang saya ada yang diberi, Khidir ni hidup dan dia akan wafat bila Mahdi pertama. Mahdi pertama dilahirkan dan menjadi Mahdi. Mahdi itu khalifah. Nama Mahdi yang pertama ialah Muhammad bin Abdullah. Dia Mahdi pertama. Jadi Khidir, dia punya tugasan sekarang, dulu dan sekarang, untuk menjaga zuriat-zuriat Mahdi atau Muhammad bin Abdullah supaya tidak pupus, mana tidak hilang. Sama ada kecelakaan atau dibunuh atau dia jaga jurusan talian Khidir ini dan dia jaga supaya tidak akan hilang. Pasal syaitan Yahudi pun tengah mencari mana dia ini Mahdi nak bunuh. Jadi tugasan ini Khidir menjaga ini. Ya. Dan dari saya punya penyelidikan dan kefahaman saya, dia sudah dilihat di India, sudah turun ke China, India. Saya ingat sekarang di Hong Kong dia sudah turun. Penghabisan dia akan turun ke Indonesia. Oh. Mahdi dipercayakan akan datang daripada Indonesia. Dan banyak ulama juga telah tulis menyatakan Mahdi dari Indonesia kerana dikatakan Ibnu Tamamim yang memegang itu bendera hitam yang membantu Mahdi adalah dari sebelah timur. Berarti dari pandangan saya daripada Indonesia. Jadi kalau dia adalah pembantu Mahdi, Mahdi dan dia ada di Indonesia, tentu Mahdi dari Indonesia. Kalau Mahdi di Timur Tengah, macam mana nak bantu? Yeah. Jadi you kalau buka internet, tengok banyak juga ulama yang menyatakan Mahdi daripada Indonesia, saya pun setuju. Yeah. Jadi kita tengok juga di, kalau saya tak salah di Yogyakarta, saya tidak silap lah, ada Borobudur. Yeah. Ya, di situ diukir ya tentang Puteri Balkis. Betul. Dan mengikut fahamannya, Puteri Balkis tu dari Indonesia juga. Oh. Jadi jadi saya tengok Indonesia ni memang satu negeri yang sungguh barakah insyaallah dan terbanyak orang Islam. Amin amin. Di Nusantara ini di Indonesia. Ya. Yeah, okay. Yeah. Ya. Okay. Saya itu ilmu ini disimpan di sana. Ya. 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 Oke. Oke. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya. Berikutnya dari sahabat. Nanti. Sebelum habis. Oh, belum. Okay. Jadi bila Mahdi yang pertama lahir, maka sampai dia menjadi Mahdi, selepas itu tugasan Khidir akan habis. Dan saya yakin dia akan pada masa itu dah tak ada tugasan, maka dia akan pulang ke rahmatullah. Jadi awali dengan Khidir dulu. Khidir. Okay, jadi bila Mahdi pertama sudah ditabalkan, dia akan
dia punya tugasan sudah habis. Jadi Allah memberi tugasan ini kepada sesiapa dia maulah. Saya beri satu contoh. Iblis. Iblis memohon pada Allah, ya Allah berikanlah aku hidup sampai akhir zaman. Sampai kiamat. Maka Allah berfirman, kamulah satu-satu yang diberi hidup. Tetapi pada satu-satu masa. Bukan Allah cakap sampai akhir zaman, tidak. Satu-satu masa. Kerana Allah selalu memberi suatu perkara, ada sebabnya. Kenapa iblis dan kuncu-kuncunya Allah benarkan hidup tapi tak sampai hari kiamat. Tapi sampai pada satu masa di mana bila Mahdi, itu tak tahu Mahdi keberapa lah, dapat menundukkan syaitan-syaitan kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ Allah buktikan pada iblis dan kuncu-kuncu dia yang Allah punya pilihan manusia menjadi khalifah atau Mahdi atau khalifah dia adalah keputusan yang maha bijaksana yang iblis dan kuncu-kuncunya petikaikan. Jadi bila Allah boleh buktikan ini, itu yang Allah berfirman, aku tahu apa yang kau tidak tahu. Jadi bila ini sudah dibuktikan Allah tu maha bijaksana memilih manusia menjadi khalifah, maka sebab iblis dan kuncu-kuncu dia hidup sampai sekarang sudah habis. Dengan itu iblis dan kuncu-kuncu dia akan wafat. Dan kita tengok bila perang Nabi Isa dengan Dajjal. Nabi Isa dengan Dajjal. Kita tidak lihat iblis dan kuncu-kuncu dia membantu Dajjal, tidak lihat. Berarti ini apa ni? Iblis dan kuncu-kuncu dia sudah mati sebelum datangnya Dajjal, sudah mati. Pasal tidak ada sebut. Kenapa? Bila kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang pertama tu perang pada kaum Quraisy, apa dia perang apa tu Badar. Di situ iblis dan kuncu-kuncu dia turun bantu. Di sini Dajjal berperang dengan Nabi Isa, tidak disebut yang iblis dan kuncu-kuncu dia membantu si Dajjal. Pada pandangan saya, dia mati sebelum itu kerana Mahdi yang keberapa itu akan membuat semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada firmannya. Allah menyatukan kamu, dulu kamu pecah belah dan sebagainya. Jadi bila semua dah menyembah Allah, di situ Allah buktikan kepada iblis dan kuncu-kuncunya memang pilihan Allah adalah maha bijaksana. Dengan itu bila iblis-iblis semua-semua kita dah tundukkan, sudah menjadi masyarakat kita. Seperti orang hitam di Amerika menjadi sebahagian masyarakat mereka. Sehingga ada yang menjadi presiden. Kita pun satu hari, si iblis, syaitan-syaitan ni semua akan menjadi masyarakat kita. Kerana kitalah khalifah yang dilantik, yang semua kena hormat pada kita. Termasuk iblis dan kuncu-kuncu dia. Jadi bila semua sudah beriman kepada kita, semua dah menjadi beriman kepada Allah SWT dan semua dah jadi masyarakat kita, maka iblis, syaitan-syaitan, anak cucu mereka akan masuk pendidikan kita, sistem pendidikan kita. Dan di sinilah anak dia yang bernama Dajjal itu yang menjadi sangat pintar, lebih pintar daripada Einstein.
karena mempelajari ilmu-ilmu dari institusi-institusi kita. Dan bila dia sudah pandai sehingga dia boleh bikin macam-macam perkara yang luar biasa, maka dia mau rampas khalifah daripada manusia. Di situ yang jadi peperangan. Dan akhirnya Nabi Isa turun kerana Khidir Dajjal ni mempunyai ilmu yang sangat tinggi. Susah kita nak mengalahkan dia. Lebih tinggi daripada Einstein beribu kali. Jadi Nabi Isa turun dan bunuh dia. Ya, itu Dajjal. Jadi di sini kita tengok juga kenapa Iblis hidup sampai sekarang, kerana ada sebabnya. Begitu juga kenapa Khidir hidup sampai sekarang, kerana ada sebab dia, tugasan dia. Sampai habis tugasan dia, dia akan meninggal. Itu saya beri jawapan. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Jauh begitu mendalam. Baik, ini kita masih ada waktu 20 menit. Masih ada beberapa pertanyaan di chat, Ustaz. Ya. Jadi, dari... Pertanyaan dari sahabat Malaysia, dari Haji Rahman Malaysia, adakah jasad dan nyawa pada semua ciptaan atau hanya pada ciptaan yang bernama manusia? Begitu. Bila kita cakap ciptaan, mesti ada empat perkara. Pertama, mesti ada nyawa. Kedua, mesti ada jasad. Nyawa itu yang menghidupkan jasad. Mesti ada ruh. Mesti ada minda. Mesti ada. Jadi semua pun ini empat mesti ada. Jadi semua ciptaan itu hidup. Sehingga sains sendiri berkata, jangan mengatakan ruang itu kosong. Dalam ruang itu ada kehidupan. Ini sains. Dalam ruang itu ada kehidupan. Lah mereka pun faham, kan? Jadi semua tu itu kalau tidak bagaimana mereka bertasbih kepada Allah? Allah berfirman, setiap ciptaan aku ciptakan bertasbih kepadaku cara mereka yang tidak kamu memahami. Ya. Tapi kita yang mereka yang faham seperti kita Nabi Sulaiman, dia boleh berkata-kata dengan yang gaib. Seperti Nabi Daud boleh bercakap dengan burung dan sebagainya. Semua ini hidup dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita tengok jauh, kita tengok atom yang menjadi keseluruhan jasad kita ni semua atom berkumpul-kumpul menjadi jasad kita. Jadi macam mana atom tu tahu? Dia atom sebelah hidung. Dia atom sebelah telinga. Dia atom sebelah kaki. Kenapa tidak bercampur-campur? Tapi mereka tahu ke mana nak pergi, kan? Kerana itu dia. Ada akal dan mesti ada ruh. Pasal tenaga tu dengan ruh. Kan? Dan atom tu berjasad. Kita tengok. Sains pun tengok ada jasad. Kan? Ha. Jadi boleh memikir. Boleh ada kuasa. Berjasad, bernyawa. Kalau tidak matilah, bernyawa. Semua pun penciptaan ada empat perkara ini. Itu saya punya jawapan. Ya, baik Ustaz, terima kasih. Kemudian masih dari sahabat Malaysia sepertinya ini, Bang Abdul Halim. Salam Ustaz, apakah pengenalan Allah itu sama dengan penyaksian? Ya, itu yang dalam Al-Quran lah. Bila kita sudah sedar, baru kita nangis lah. Apabila mereka melihat kebenaran, maka jatuhlah air mata mereka ke pipi mereka. Dan mereka berkata, Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang menyaksikan. Baru kita nampak kebenaran bahwasanya Allah tu tentu-tentu maha besar, maha tinggi, maha luas, maha meliputi. Maha mendengar, maha mengawasi, maha mengetahui.
Maha Melihat dan sebagainya, zahir batin. Baru kita nampak makrifat tu, kita menyaksikan kebenaran. Tetapi makrifat itu adalah asas kindergarten, primary asas. Pasal hanya kamu mengenal sifat-sifat Allah, tapi kamu tidak faham tentang af'al dia. Kamu tak boleh jawab kenapa dia jadikan tsunami bunuh beribu-ribu-ribu berjuta orang. Kenapa dia adakan gempa bumi berjuta orang mati. Kenapa mesti ada perang pertama, perang dunia pertama, perang dunia kedua berjuta mati. Kenapa mesti ada kanser, kanker ataupun leukemia dan semua. Banyak orang mati. Dan kenapa ada miskin, kaya? Ini makrifat tak boleh jawab. Ini mesti mau ilmu seperti tadi disebutkan, ilmu yang hakikat. Mana ilmu di antara ilmu, ilmu yang tinggi. Jadi itu pasal mesti mau naik taraf. Dan saya dah ajar ini hari lebih daripada naik taraf kepada kalian. Jadi makrifat tu memang kesaksian, tapi dia masih di bawah peringkat asas. Di bawah di peringkat asas. Itu saya punya jawapan. Ya, baik Ustaz. Okay. Ini sebetulnya masih banyak pertanyaan melalui chat Ustaz. Mungkin ini akan saya rangkum saja. Nanti mungkin akan kita kumpulkan di minggu ke-4 saja Ustaz ya. Saya terlalu banyak kasih Ustaz, nanti terlalu lelah. Ini Ustaz, kebetulan ada sahabat kita di Lampung, Edi Chandra Buana bin Endang. Beliau sedang ada skrip tentang kanker tumor. Jadi mohon sahabat semuanya dan Ustaz ikut mendoakan beliau satu kelancaran jalannya pengobatan Ustaz. Apa tuh? Saya tak. Jadi ada sahabat kita dari Lampung Ustaz sedang sakit kanker dan sedang berbaring di rumah sakit. Jadi mohon doanya Ustaz untuk. Ya, kita nanti dulu. Sebelum itu kita minta tu Ibu Tuti minta dia punya kumpulan bacakan itu. Yasin ya. Hantar kepada siap ya. Edi Chandra buat. Ya, dua botol. Oh, dua botol. Betul, botol botol besar. Dan ya. Kita jamaah sekarang kita sama-sama Fatihah, hadiahkan Fatihah untuk dia. Semoga Allah beri kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Amin. Baik. Baik Ustaz, mungkin untuk pertanyaan kita stop dulu, kita berhentikan di sini. Nanti kita akan saya recap untuk di muzakarah minggu ke depan. Baik Ustaz, seperti biasa kita akan akhiri malam hari dengan zikrullah bersama. Silakan Ustaz. Baik. Yang pertama mesti ingat, kita mesti fokus. Ingat Allah dalam minda Allah dan fokus dan bertahan istiqamah. Bertahan. Jangan kasih apa pun masuk. Apa pun masuk, baca surah Ikhlas, tahan. Kau dapat ingat Allah saja tanpa apa-apa gangguan. Terus ingat Allah. Tapi ingat saja, jangan tekan-tekan. Ya. Baik, bismillah. Ingat Allah. Fokus istiqamah.
Sudah 5 menit Ustaz. Oh, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi sekali. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sahabat semuanya, terima kasih. Kita sudah mengikuti saran Ustaz. Lebih jelas lagi mengenai ketidakwujudan, mudah-mudahan sahabat semua dan kita dapat mengambil ilmu yang sangat baik ini. Dan untuk tadi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan, nanti akan saya rekap, nanti selalu akan disampaikan ke Ustaz di minggu keempat di setiap bulannya. Terima kasih, baik, terima kasih Bapak Yu.